tuh dingin. Boleh deh, apa aja boleh. Aduh, akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Udah lama ya. Lagi gak kemana-mana? Enggak dong. Santai-santai ya. Iya dong. Kenapa sih senyum-senyum mulu? Gak tau nih gue akhir-akhir ini kayaknya senyum terus. Iya sih ya, baru punya pacar. Ganteng lagi. Jadi kan, aduh, jatuh cinta gimana gitu. Iya dong. Ya udah deh, kalau gitu kan kamu udah seneng-seneng, udah punya pacar. Sekarang tolong dong gantian cariin aku jodoh. Lah, emang lu jomblo? Iyalah, sendirian aja nih, belum dapet-dapet. Yang bener? Iya, ya dulu sih pernah pacaran. Duh, jatuh cinta gitu deh pokoknya. Berapa kali ya? 5 kali jatuh cintanya. Tapi, ditolaknya lebih banyak. 9 kali. Ya ampun, jadi masih ngutang 4 dong. Atau enggak gini aja. Sekarang kan zamannya teknologi, kita pakai aja tuh teknologi. Maksud lo? Sekarang bisa ketik SMS ke biro jodoh gitu. Gimana caranya? Gaptek deh lo. Coba-coba gimana caranya ya. Sekarang lo kasih tahu ke gue kriteria cowok yang lo pengen. Hitam. Terus bisa berenang. Imut-imut, lucu. Imut, lucu. Terus kulitnya harus mulus. Ya Allah, licin-licin gitu. Kulitnya mulus. Atau licin. Terus ada kumisnya, tapi dikit aja. Ya Allah, ada kumis. Ada kumis tipis. Udah nih. Udah kayaknya udah deh. Jadi itu aja nih ya kriteria cowok yang lo pengen. Gue kirim deh. Nah, sekarang kita tinggal tunggu jawabannya. Mudah-mudahan dapet. Aduh. Ya ampun, lu kenapa sih seneng banget sama yang jago berenang gitu? Soalnya gue tuh gak bisa berenang. Jadi nanti kalau misalnya kita lagi pacaran di pinggir pantai, lagi jalan-jalan, terus tiba-tiba gue terseret ombak, kan ada yang nolongin, ya gak? Gue mah biarin aja lo kelelep. Terus yang pengen kumis tipis gitu kan gatel. Enggak ah. Justru malah enak lagi, jadi gigi enak. Terus kulitnya harus licin lagi. Loh iya dong, harus licin, bersih. Jadi kan kalau misalnya kita pegangan tangan, tuh jadinya nggak kapalan. Bisa aja deh. Udah ada nih SMS ya? Aduh. Ah, mendingan lo aja deh yang lihat. Iya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Masa gue disuruh pacaran sama anjing laut sih, Sab? Ya, kalau dipikir-pikir sih emang sama sih sama kriteria lo tadi.